Kalau misalnya kalian nanya ini pakai apa, ini pakai pewarna ya, ini pakai pewarna ya. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTuber Mobil-mobilan. Kali ini Abang mau memperlihatkan proses yang sangat luar biasa. Teman-teman lihat di sini. Nah, lihat. Proses sekarang udah sangat keren, mulai dari jalan-jalanannya. Coba lihat tuh teman-teman ya. Jalanannya sangat-sangat keren ya. Sudah sangat-sangat terlihat. Jadi semuanya udah full hitam. Tinggal kita mungkin nanti kita tambahi semacam garis jalannya teman-teman ya. Jadi teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu buat prosesnya. Dan juga mungkin lihat sekarang teman-teman. Itu masih proses apa ya, jadi finishing ya, finishing, tinggal di finishing. Terus juga kita nambah-nambahin ini teman-teman. Ini teman-teman. Nah, lihat-lihat sini. Ini buat rambu jalan juga udah kita siapkan. Mungkin nanti kurang lebihnya ya kita tambahin lagi kayak semacam kota-kotanya, kota mana aja. Kurang lebih. Ini buat si abang-abangnya tuh, lihat lagi pada olahraga dulu teman-teman. Lagi pada olahraga dulu. Biar sehat lah. Puasa biar sehat teman-teman ya. Sama si abang itu juga tuh. Lagi pada di sini. Oke teman-teman, kita langsung saja mungkin lihat ke sana ya. Kalau bisa kalian nanya ini pakai apa? Ini pakai pewarna ya, ini pakai pewarna. Pakai pewarna juga tuh buat. Jadi buat teman-teman yang masih nanya, Bang itu airnya di mana ya? Airnya sebenarnya dari sana tuh. Di bawah sana. Kalian bisa lihat di sana tuh. Di sana kan ada kolam ya, di sana ada kolam yang udah menggenang gitu, langsung kita aliri pakai pompa menuju ke sini. Jadi langsung ke air terjun yang di sini teman-teman. Mantap teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari sana terus ke sini, terus mengalir lanjut ke sana. Jadi airnya itu cuma muter-muter aja teman-teman. Muter-muter, jadi ya nggak bikin apa ya, nggak bikin boros juga airnya sebenarnya. Jadi udah pakai pewarna juga, dan kurang lebih airnya deras kayak gini. Udah pas lah teman-teman ya. Udah sangat-sangat pas banget. Ya, teman-teman, kita langsung saja ke kolam sendiri. Buat yang nanya teman-teman ya, kan banyak yang nanya, Bang ini kan kalau misalnya dinaikin kuat ya, kuat banget ya. Beberapa kali nonton di sini kuat banget, dan rencananya mungkin insya Allah secepatnya mungkin nanti kita bakalan pakai RC juga ya, remote control. Jadi mungkin suitingnya tuh nggak terlalu naik, jadi si jalanan juga nggak terlalu kotor ya. Wey, kalau kotor juga tinggal disikat aja bisa sih. Soalnya ini pakai chair lapang namanya. Iya, buat yang nanya ini kuat nggak bang kalau dinaikin? Kuat banget. Nah teman-teman, ini ada panorama lagi di sini. Ya sini, ya kam. Ini namanya panorama si Tinjau Lawi. Tinjau Lawi. Keren ya, keren banget teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, coba kesini bang, sini bang. Nah ini tuh dulunya ya, ini tuh udah beberapa kali abang revisi teman-teman ya, soalnya waktu kemarin-kemarin itu ininya tuh kurang tinggi teman-teman, si tanjakannya ini kurang tinggi, jadi ya alhasil kita tambahin lagi ya, kita naikin lagi si tanjakannya gitu kan. Cuma ya minusnya mungkin sebenarnya ini udah pas banget ya, adalah sedikit gasuk lah sama bumper mobil, ini skalanya kan 10 ya, skala mobil kan 10. Jadi ini kalau misalnya kena mobil pasti gasuk teman-teman ya, bumpernya, area bumpernya pasti gasuk kalau misalnya di area sini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mungkin nanti insya Allah kita bakalan tambahin juga garis-garis jalannya di sini, garis-garis jalannya sama apa ya, perbedaan antara jalan provinsi sama jalan kota perkotaan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya video yang bisa abang sampaikan buat progres diorama hari ini buat proses pengerjaan si jalanan pengecatan. Mungkin lain kali kita bakalan upload lagi perihal proyek kedepannya kayak gimana gitu kan. Mungkin nanti ada tambahan lagi, pastinya ada tambahan lagi ya, mulai dari miniatur sama dari si proses di lapangan diorama ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe juga channel YouTuber Mobil-mobilan. Abang Iji pamit dulu, dadah.